Beberapa waktu yang lalu gue dapat salah satu project dari QWERTY Band yang mana yang harus gue mixing dan pastinya yang harus gue rapi-rapihin. Mana kira-kira yang harus dirapi-rapihin? Oke, kita akan dengerin dulu projectnya di sini. Ini ada beberapa suara gitar yang delay. Oh, ini ada delay yang mengganggu sih menurut gue. Gitu. Okay, Oke, di sini gue akan menggunakan sound designer. Ini harus gue desain juga soundnya, bentar. Kalau gue desain di sebelah sini, gue coba pakai mungkin gitarik. Jelek sih. Ini ada sedikit mengganggu sih delay-nya kalau kata gua. Gitar kayaknya harus agak diperanin dikit. Thank you.
Ini juga gue harus tambahin ini biar mantep. Oke, good, mantap. Dan sekarang gue akan lebih fokus ke yang namanya ini suara lead gitar ini. Gue kencengkan banget ya. Kalau gue harus turunin dikit lagi. Tanpa kalian tahu di sini ada lead gitar juga yang mendukung si suara gitar tersebut. Artinya kalau misalnya bukan mendukung sih, lebih ke kayak semacam nge-trigger aja sih, kayak ini kayak menandakan kayak wah ini chordnya gini gitu. Oke, bentar ya. Di sini ada cek. Ranger. Sini.
di sini ada suara drum, ini agak sedikit kurang bagus, jadi nanti gue akan mixing drum dengan terpisah. Oke, di sini ada suara gitar yang emang harus gue rapihin dulu delay-delaynya. Terutama lead gitar, karena lead gitar itu paling penting, gue harus rapihin dulu. Rasa banget delay-nya, ini bawaan dari efek, harusnya nggak dikasih delay sih. Tapi nggak tahu kenapa kita harus pakai delay ini, kayak... Oke, gue coba rapikan dulu delay-nya, guys. Pertama-tama gue harus memperhatikan dulu ini. Tugas gue adalah bagaimana cara membuat ini menjadi lebar. Bentar, coba kasih ini gimana. Perfect. Bagaimana gue sekarang equalizing drum dan tombak. Ya, di sini gue akan coba masukin. Lalu gua naikin high-nya.
Oke, tentu di sini gue akan kasih low sedikit, kayaknya di kompresornya gue kasih. Oke, sip. Sekarang gue coba masukin bass. Gua akan turunin dikit. Sekarang gue akan lebih fokus ke backing vokal lebih dahulu. Ini agak terlalu kencang. Okay, sip, segitu. Gua...
sini emang perlu ada instrumen tambahan sih supaya lebih aman. Jadi akan gue tambah instrumen, tapi nanti di next video. Thanks for watching dan mudah-mudahan kalian semua sehat dan bahagia. Peace out.